ありがとう。はい。食べます。食べます。食べます。お越しいただいてありがとうございます。Terima kasih sudah mau datang di toko kami dan sudah mau makan di tempat ini。Terima kasih。お料理の説明もさせていただきます。Saya akan memperkenalkan dulu tentang makanan hari ini, masakan hari ini。今日のお料理は皆様のためにご用意させていただきました特別のメニューです。Jadi menu ini tidak ada di menu apa namanya restoran ini karena ini khusus dibuat buat kita. Nice, nice. ですね。一番前の左、手前の左。はい、coba lihat yang kiri, kiri bawah ya, kiri bawah.Kiri bawah, kalau dari tempat saya nih kiri bawah, ya. これがサーモンのお刺身です。Itu adalah salmon, sashimi salmon. 周りに少し色がついているのは、美味しさを閉じ込めるためにわざと少し焼いています。でもレアです。Jadi ini mentah, cuma dia sudah di, dikasih apa namanya dibakar sedikit ya, supaya rasa enaknya itu betul-betul melekat gitu loh.前にですね、サーモンの前に緑色の小さな塊がありますが、これがわさびです。有名な日本のわさびです。Hati-hati di sebelahnya sama itu ada wasabi, ya. Wasabi itu yang buntelan kecil yang warna hijau itu hati-hati ya. Wasabi は美味しいだけではなくて、体の中のばい菌も殺すようないい作用があります。Jadi wasabi ini memang agak pedas sedikit ya, tapi menurut saya enak dan bisa menghilangkan bakteri yang mungkin masuk ke badan kita pada saat kita makan makanan yang mentah. お醤油、ソイソースとわさびを一緒にしてお刺身をまず食べてください。Jadi silakan dicoba wasabinya dicampurkan dengan shoyu dan dicoba untuk dimakan dengan sashimi. その隣にあるのが唐揚げです。Kemudian di sebelah kanannya itu ada karaage. Ayam, ya, ayam yang berbau. Ini halal juga. Ini masakannya halal semuanya, ya, ayamnya juga halal. で、この隣にあるのがお肉が入っているように見えるのですが、実は野菜だけで作ったコロッケです。Jadi ada kroket, ya, di sebelahnya karaage ada kroket, isinya sayur semuanya, enggak ada dagingnya. その上にあるのが日本でも有名な天ぷらですね。Kemudian yang kiri kanan atas itu ada tempura, ya.エビと日本の野菜がたくさん入っています。Jadi ada エビ dan sayur-sayuran。お塩つけて召し上がってください。Jadi silakan dimakan dengan dicocolin, dicelupkan, dicocolin betul ya? Garam. この小さい4つの箱の一番左の下がお肉のようなカツに見えるんですが、これは実は。タンパク質ですね。小麦の中のグルテンで作られています。おお、jadi ada yang empat di atas ya kayak hiasan itu empat. Nah itu yang paling kiri bawah itu dibuat dari gluten, jadi bukan daging. これは日本のお寺でも食べられる特別な作り方をしています。Jadi ini biasanya dimakan di kuil-kuil Jepang, ya. Jadi apa namanya kelihatan kan nggak boleh makan daging ya kalau pendeta itu ya. Jadi kelihatan kayak daging padahal bukan daging dibuatnya dari gluten.そしてその横にオクラという日本の野菜と横にお餅ってわかりますかね？お餅ね日本のお餅のような、食感で食べ物の中です。Kemudian di ada okra ya ada sayur okra dan di bawah itu ada mochi。その生麩と言います。これは京都の有名な料理の。Jadi rasa-rasanya itu kayak mochi tapi setengah tofu gitu ya, setengah tahu.Tapi bukan tahu sebetulnya, gitu. Nanti kita rasain lagi mana rasanya. Ya, この右の上にあるのが、皆さんのこの手前にあるお出汁ですね。ここに入れていただく薬味です。Kemudian yang atas ada yang warna oranye dan daun bawang ya, itu dimasukkan ke dalam cocolan. Cocolan ini, yang ini.でその隣がデザートで日本のわらび餅というお餅ですね。Kemudian yang paling kiri atas namanya わらび餅。Jadi餅 yang dikasih なんですかっけこのきなこですね。Jadi そうですね。di apa ya dari bambu muda ya di yang dimaniskan gitu untuk taburan atasnya ya mochi yang dikasih taburan manis kok。でこの一番お鍋ですね。このお鍋が私たちのお店の名物で。お豆腐が入っていますが、特別なお豆腐です。Jadi kemudian yang seperti sup tahu sebelahnya ini hanya ada di restoran dia, ya. Jadi ini terbuat dari tahu. Ini kertas
Ya, jadi kertas tapi biarpun kena api tidak bisa tidak akan terbakar. Yudofu wa omizu de oyu de atatameru desu ga, kono お豆腐を作るのとよく似た同じ成分のものでこのお豆腐を温めるのでさらに美味しくなります。 Jadi biasanya kan tahu itu ada di angetinnya itu di apa namanya tuh panci ya, tetapi kali ini saya memilih kertas ini yang punya apa ya, yang punya kesamaan dengan tahu supaya kelihatannya lebih enak. じゃあお料理の説明は以上です。こちらにジャパニーズティーもありますので、それからご飯も、京都のご飯がありますのでゆっくり食べていってください。はい、kemudian sini ada お茶、silahkan dihabiskan saja. Kemudian ada nasi ya, kalau misalnya gak mau dimakan ya udah gak apa-apa, tapi anak laki-laki pasti perlu ya, pasti perlu nasi. Jadi dipas aja sama laki-laki, kalau yang anak perempuan tadi I'm full apalagi pastilah sama laki-laki, pasti mereka mau ya. Oke, okay? Jadi nggak ada yang buang sayang ya. Oke, okay? Ini mak tinggal dulu, saya tanya lagi.